Syedaralun, satu rumah permanen bertingkat dua atap seng di Desa Pasir Gala, Kecamatan Lewe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara terbakar pada Jumat 30 September 2022 sekitar pukul 4.36 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kebakaran dalam penyelidikan aparat kepolisian. Kalaksa BPBD Aceh Tenggara, Nazmi, mengatakan berdasarkan informasi yang diterima dari warga serta Kepala Desa Pasir Gala Kecamatan Lewe Bulan, Muhammad Ali Sopian, pada pukul 4.36 waktu Indonesia bagian Barat dini hari telah terjadi kebakaran dan menyebabkan satu unit rumah milik Hasan terbakar. Api baru bisa dipadamkan pada pukul 5.35 waktu Indonesia bagian Barat dengan menurunkan 5 unit armada pemadam kebakaran atau damkar bersama masyarakat setempat. Itu dari belakang itu, Moya. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Lui, Serambi On TV.